Hai, assalamualaikum sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya. Kita jumpa dekat dapur. Ini tuh masih jam 9:30 macam tuh. By the way, hari ini saya nak buat apam kampung. Sebab tadi saya dah janji dengan Naufal, kalau dia balik sekolah, saya dah sediakan kuih. Jadi, memang harus ditunaikan janji ya. Dan ini saya dah siapkan semua bahan. Saya nak buat 500 gram macam gitu tepung. Ini ada kelapa, ini petang semalam saya beli. Sengaja saya beli awal kan, jadi pagi ini tak payah ke kedai lagi. Tapi masih beku, tadi saya simpan dalam dalam peti ais, nanti nak dikukus je kan. So ini sekarang saya nak mula dah. Saya nak buat 1/2 kilo. Tak tahu banyak ke tak. Biasa saya buat 1 cawan setengah je. Ini saya buat lebih sikit. Ini dah saya sediakan air, air suam. By the way, ini saya tengok resepi orang ya. Tapi ada saya tengok orang tu pakai daun pandan. Jadi dia warna hijau, wangi-wangi pandan tu kan sedap kan. Saya semalam tak tengok pula resepi yang hijau ni. Nanti nanti try lagi ya. Kalau ini jadi, try lagi pakai daun pandan. Ini sebenarnya resepi dia 1 cawan. Saya tak penuhkan lah. Takut manis sangat. Sebab nanti Nabil dengan Noval makan kan. By the way, Nabil dijaga ayah dia dekat atas kejap. Saya minta masa jaga 1/2 jam. Wah, ini macamnya gula dia dah dah mulai cair, dah hancur. Timbangan saya ada untuk timbang tepung. Tapi saya cari dari tadi, tak jumpa-jumpa. Jadi, saya pakai sukat cawan je. Dia tu kalau 1/2 kilo dalam dalam 4 cup macam ni. Kalau tak silap lah. Kalau silap, maafkanlah ya. Sebab dah lama sangat saya tak buat kuih kan. Kemarin saya rajin buat kuih masa rumah sewa hari tu. Masa tu Nabil belum ada kan. Dan Naufal dah agak dah 3 tahun ke 4 tahun. 1 2 3. Ini kalau orang pandai tak payah pakai sukat pun. Masuk-masuk je jadi. Saya dulu selalu buat. Tapi dah lama. Sebab tu lupa. Nak pakai sukat. Kalau tak jadi nanti. Sekarang nak letak mauripan ni. Saya nak letak semua. Ada orang tu resepi dia 3 cawan letak 1/2. Ni saya 4 cawan, saya letak semua. Nanti baru saya letak garam sikit. Buat apam ni kuih paling senang ya. Kacau-kacau campur semua jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masih bingung nak tutup pakai apa ni. Sebab saya dari tadi cari wrapping saya, wrapping yang untuk wrapping-wrapping makanan buah tu. Tak jumpa. Biasalah budak-budak main. Tak mana tak kena campak. Okay, ni dah cantik. Letak garam sikit. Bagi ada rasa lemak-lemak. Saya nak biarkan 1/2 jam atau 1 jam macam tu je. Saya tengok resepi lagi. Tapi orang tu ditapis. Saya tak payahlah ya. Ni dah cantik macam. Tak payah tapis dah. Okey, dah jadi dah. Saya masih bingung nak tutup pakai apa ya. Saya cari wrapping tak jumpa-jumpa dari tadi ni. Aduh, padahal dah janji 1/2 jam je kat bawah ni. Habis tu nak tidurkan Nabil. Nanti cari pinggan yang sesuai. Okey, sahabat semua, nanti kita jumpa masa saya nak kukus. Okey, sahabat semua, kita jumpa lagi. By the way, ini dah 1/2 jam tapi dia dah naik. Tapi tadi saya tutup pakai ini kan. Pakai pinggan. Pinggan tu tenggelam. Jadi saya tutup pakai talam. Tapi ini masih terbuka lagi. Dan sekarang saya harusnya nak kukus dah. Tapi saya terlupa nak panaskan kukus. Tapi tak apa. Dan ini saya ada 2 loyang. Saya masih bingung saya nak guna yang mana. Yang besar ke yang kecil. Tapi setelah fikir-fikir. Untuk jaga-jaga kita pakai yang besar je. Sebab banyak kan. 4 cawan tadi saya buat. Sebelum tu saya nak sapu minyak dulu. Takut melekat. Sebab ini loyang dia bersih. Cuma loyang lama. Dah tak berapa cantik. Sapu minyak dulu. Nanti melekat susah pula kan. By the way, alhamdulillah dekat luar hujan. Tapi saya bingung pula nak jemput Naufal nanti ni. Terpaksalah ayah dia yang baru tidur tu saya bangunkan suruh jemput Naufal. Sebab kalau pakai basikal tu saya tak pandai pegang payung. Dah boleh kot saya masukkan. Sebab takut nanti tak menjadi. Ini dah terbuka kan.
tak tertutup rapat dah. Okeylah sahabat semua, sekarang saya nak tuang dalam loyang ni. Tak boleh tunggu lagi sebab dia dah tak ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat semua, ini kukus saya dah panas, dah mendidih air dia. Nak besarkan api. Sekarang nak masukkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takut panas lah, saya nak pakai garpu je. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, macam mana ya nak masukkan? Oh, satu pakai garpu kot. Tak boleh sahabat semua. Bingung saya. Panas loyang dia. Sama besar dengan periuk kan. Nanti jari saya kena tu. Saya pakai tali beg ini saya gunting. Maaflah ya. Saya takut tangan jari saya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, berhasil. Sekarang kita tutup, tunggu setengah jam. Besarkan api. Bismillah, insya Allah semoga jadi. Semoga tak mengecewakan. Sekarang saya nak basuh dulu ini. Sebab ni kalau dibiarkan nanti menumpuk-numpuk kan. Okey sahabat semua, sambil tunggu setengah jam. Setengah jam. Apam saya dah masak dah tu. Kalau setengah jam kan. Saya basuh dulu ni. Nanti kalau dibiarkan menumpuk pula. Sebenarnya tak berapa kotor pun, cuma bekas-bekas tepung. Alahai sahabat semua, dah rekod panjang lebar, rupanya memori saya full. Saya belum sempat apa-apus tadi. Nampak macam cantik, nak tengok tak? Ha, alhamdulillah sahabat semua, nampak macam cantik aje. Semoga tak gagal. Sekarang dah jam 11.15, setengah jam lagi Naufal balik, tapi hujan. Memang saya tak dapat jemput. Jadi ayah dia lah jemput walaupun baru tidur sebab baru balik kerja. Nanti saya bangunkan sekejap. Tidurkan Abil ke atas. Ni tadi sarapan. Saya belum sempat nak kemas semua berserak ni. Nak lap-lap dulu. Sapu bawah ni penuh dengan nasi. Biasa lho budak makan kan. Jadi nasi bersepah dekat bawah. Okey sahabat semua. Itu apam saya dah setengah jam. Kejap lagi nak saya matikan dah api tu. Sebab saya nak jemput Naufal. Hujan dah berhenti. Cuma renyai sikit-sikit je. By the way, saya nak kukus kelapa juga, tapi nanti je tunggu saya balik jemput Naufal sebab saya takut tinggalkan api dalam keadaan hidup macam tu. Jadi saya matikan dulu. Nanti Naufal dah balik baru saya kukus kelapa. Kejap ya. Okay sahabat semua, ini apam saya dah selamat landing dekat bawah. Sekarang saya nak jemput Naufal dulu baru saya kukus kelapa. Okay sahabat semua, dah balik hantar Naufal sekolah. Ha, tak payah siram bunga dah. Dan akhirnya sekarang dah panas lagi. Tapi dia macam hujan panas lah. Tapi renyai sikit-sikit je. Okay, sekarang saya nak kukus kelapa. Lanjut lagi ke dapur. Ni beg. Wow, abang bawa mi goreng. Nah. Opal dapat mi goreng dari sekolah. Abang tak makan mi ni, pedas. Abang dah buat kuih abang. Happy tak? Happy. Okay, kejap ya. Okay, panaskan lagi kukus ni. Apam ni tunggu sejuk. Ni tadi saya tutup ya. Tadi saya buka. Tunjukkan Naufal. Apam ni tunggu sejuk baru potong. Sekarang saya nak kukus kelapa. Kukus kelapa dalam bekas kaca je kot. Kan? Dalam ni je lah. Tak payah banyak-banyak. Ni banyak. Ni semalam saya beli satu kelapa. Satu biji kelapa. Ni boleh simpan lagi. Nanti boleh masak urap-urap ke kan? Letak garam sikit. Pakai microwave boleh tak ya? Tak payah kukus. Ni pun dia masih panas kan? Tadi masa saya tinggalkan dia masih panas. Nah tu, dah berasap. Tunggu ya. Okey sahabat semua, ini kelapa dah siap kukus. Dan ini apam saya pun dah sejuk. Sekarang saya nak potong. Sebab Naufal dah tak sabar dah nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah sahabat semua, cantik. Okey, sekarang kami nak makan dulu. Alhamdulillah, ini dah siap untuk dimakan. Okey sahabat semua, sekarang budak-budak ni dah makan. Bang,
Tak sempat ganti baju ya. Sedap tak? Cuba makan. Sedap? Nabil? Wah, adik suka? Okeylah sahabat semua, sampai sini dulu video kami ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah.